Sebuah video yang memperlihatkan seorang remaja dimangsa oleh buaya beredar luas di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 18 Oktober 2021 di Sungai Malauge, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dalam video tersebut, nampak korban sudah tak sadarkan diri di dalam mulut buaya. Dikutip dari Kompas.com, remaja yang dimangsa buaya itu bernama Muhammad Fauzi alias Laogun, 14 tahun, asal Desa Kinapani, Kecamatan Lasalimu Selatan, Buton, Sulawesi Tenggara. Dalam video berdurasi singkat itu, nampak korban sudah tak sadarkan diri saat berada di mulut buaya. Seorang warga bernama Izwar memberikan keterangan bahwa korban saat itu sedang mandi di sungai bersama teman-temannya. Namun ketika teman yang lain sudah selesai, hanya tinggal korban yang masih berada di sungai. Saat itu korban tiba-tiba saja langsung diterkam oleh seekor buaya. Warga kemudian beramai-ramai berusaha mencari korban di sekitar bibir sungai. Namun tak lama kemudian, seekor buaya melintas sambil menggigit korban di permukaan sungai. Korban yang mengenakan celana panjang hitam dan tanpa mengenakan baju terlihat sudah tak sadarkan diri. Warga kemudian mengabadikan peristiwa tersebut dengan menggunakan kamera ponselnya. Seorang warga yang menggunakan perahu berusaha untuk membantu korban, namun buaya kemudian membawa jasad korban ke dasar sungai. Sementara itu, Kepala Basarnas Kendari Aris Sofinggi mengatakan menerima laporan ada orang yang diterkam buaya di Desa Kinapani. Tim SAR Pos Bau-Bau kemudian diterjunkan ke lokasi untuk mencari korban. Setelah dilakukan pencarian sekitar 9 jam, jasad korban ditemukan oleh warga dan tim SAR. Saat ditemukan, tim mendapati bagian tubuh korban sudah tidak utuh lagi. Jasad korban kemudian dievakuasi dari sungai dengan menggunakan rakit warga dan kemudian diserahkan ke keluarga. Kedatangan jasad korban disambut dengan isak tangis keluarga dan warga sekitar. Korban rencananya akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Kinapani pada Selasa siang. Demikian Tribun News update kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.